dapat dari teman saya, teman sekolah SMA 1. Punya usaha satu-satu pondok indah ini loh. Menggoda selera ya. Nah, ini jenis banget. Sendoknya aja dibungkus plastik, dikasih tisu. Tampilannya sangat menggoda. Sih ya. Ayah mau mandi dulu. Kita makan bareng-bareng ya. Oke deh. Makasih Umarianto. Besok lagi ya. Nah, ini gado-gado Pondok Indah yang beralamat di Jalan Panglima Sudarman, Pondok Sejati Indah 9, nomor 10B, Pasuruan ya. Ini, nah, kayaknya kita taruh piring aja ini, biar enak ya. Yuk, kita taruh piring yuk. Nah, ini penampakan dari gado-gado siram spesial Pondok Indah. Iya, sebenarnya sudah ada sendoknya ya. Bahkan sangat higienis dibungkus plastik. Cuman karena ini posisi saya di rumah, jadi saya pakai sendok yang ada di rumah. Nah, ini bumbunya. Dan lagi kita siramkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Nanang Sugi. Cuman kali ini saya bukan review motor, tapi review gado-gado Pondok Indah. Putra punya teman kami, Bapak Arianto istri pribadi. Nah, ini kita dapat di sana. Ini penampakannya. Dan ini adalah gado-gado siram spesial dari gado-gado Pondok Indah yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman nomor 10B. Nah, teman-teman kalau lagi makan siang bisa mampir. Nah, ini bumbunya. Kita buka dulu ya. Disiram. Ambil air hangat. Ada duka ini ya? Suka deh? Suka. Seneng ya menurutnya? Suka. Gak sabar makan? Lengkap ya, ada bumbunya, ada tauhenya, ada kerupuk, ada tempe. Nah, gak sabar ya pengen makan ya? Ya, yang kabar ya. Bumbunya. Ada sambelnya. Adik mau sambel? Mau sambal dulu ya. Nah, coba dicoba dulu deh. Nah, gimana rasanya menurut si Titi? Punya dulu. Gimana, Tempenya, tempenya. Ini lu, tentu enggak apa-apa dipegangannya dulu, ayo. Bumbunya gimana rasanya? Enak? Gimana? Coba aja dulu ya. Kacangnya terasa ya? Ini dulu. Kan ada sendoknya, aku gak pakai sendok. Mantap, habisin dah. Yuk, nanti ada emas. Habisin emas. Rasanya mantul. Enak. Mumpung emas belum datang, kita habisin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojat tanah wakina ada tanah. Rasanya jor mantul. Jangan lupa teman-teman bisa mampir ke gado-gado Pondok Indah, Jalan Panglima Sudirman nomor 10B. Kita buka mulai jam 9 pagi. Teman-teman bisa makan siang di situ. Dan kalau teman-teman gak sempat datang, bisa melakukan pembelian lewat GrabFood atau ShopeeFood. Free ongkir wilayah Kota Pasuruan. Cukup ketik di GrabFood atau Shopee gado-gado Pondok Indah. Ada beberapa menu, gado-gado siram, gado-gado spesial, dan kunyit asam. Beras kencur juga ada. Harganya murah meriah, rasanya mantul. Mulai dari 14.000 sampai 25.000. Kita dulu ya.